kotor gila. Bismillahirrahmanirrahim. Macam baru lepas hujan. Hai bang, saya nak balik kampung. Sombong amat. Jalan basah. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sehat-sehat hendaknya. Okey? InsyaAllah. So, hari ni adalah hari Sabtu bersamaan dengan berapa hari bulan dah. Aku tak ingat. Dan sekarang ni aku on the way nak balik ke Lubuk China. Lubuk China, wai. Dah berapa bulan aku tak balik kampung. Bersempena dengan PKPP yang di-announce oleh Encik Perdana Menteri kita baru-baru ni. PKPB yang akan berakhir pada 9 Jun 2020 akan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Antara kelonggaran yang diberikan adalah kelonggaran untuk merentas negeri. Maka dengan itu, aku dengan ini mengambil kesempatan di sebalik kesulitan dan juga kesempitan untuk pulang ke kampung halaman lah. So, agak lewat. Jam dah menunjukkan pukul 6.20 minit petang. Dah nak senja dah. Plannya aku nak balik semalam hari Jumaat, tapi terpaksa dipostpone akibat daripada kejadian hujan lebat yang memberikan satu kesukaran kepada aku untuk balik lah. Dah naik motor kedah hujan dengan barang-barangnya, dengan McD mak aku minta. McD berkuah pula McD tu sekarang kan. Kalau aku balik kedah juga hujan-hujan, pakai baju hujan pun bukan boleh percaya sangat. Kalau hujan lebat nak mati, basah kah? Lekut kan semalam aku plan nak balik lepas daripada kerja, ngam-ngam pukul 5 lebih dekat pukul 6 tu, sikit punya lebat hujan. Tak boleh nak buat apa lah kan, kita merancang. Dan kalau kata ada benda-benda yang menghalang perancangan kita tu, kena akur lah. Oh, kejadian tunda-menunda. Brotherhood is real bro. Sabar itu indah bosku. Tengok abang tu menunda dengan penuh kesabaran. Tolak bang, tunda, tunda. Wai suku ditunda oleh double R. So semenjak daripada Encik PM kita announce pasal PKPP ni, aku masih lagi bekerja dari rumah. Tapi email pasal nak kena balik office tu dah dapat lah. Tapi confirmation tu belum ada lagi, sebab orang cakap by batch. Dan kalau ikutkan pun, batch pertama start masuk balik office pada 26, tak silap aku. Kalau tak silap lah, dia 20 something, aku tak ingat 20 berapa, 26 ke 24, macam tu lah bos aku cakap semalam. Diorang akan bagi tahu macam, let's say kalau aku dah kena masuk office, diorang akan bagi tahu 2 minggu sebelum. So far tak ada update lagi. So sementara tak ada apa-apa update tu, teruskanlah bekerja di rumah. Allah kabus, teruk lah aku punya spek ni. So sebelum kita meneruskan perjalanan dan pulang ke kampung ni, adalah lebih abdal kalau kita singgah ke Petron sekejap. Bukan nak jumpa awet Petron, nak isi minyak lah, minyak 2 buah ni. Lepas pada tu barulah kita menyambunginya pun perjalanannya tu. Aduh, pasal kuning, kuning maknanya traffic light ni tak betul. Jadi kita boleh langgar. Yuk langgar. Okay, masuk bang, masuk bang, masuk bang. Agak renyai lah, lately ni hujan. Alhamdulillah, semalam buat pertama kalinya aku tidur berselimut. Dah lama gila tak tidur pakai selimut. Panas eh. Malam ada sikit sejuk. Allahuakbar. Tengok abang tu, stand dia punya seat pakai botol je. Kreatif bos ke? Hey, lagu raya. Pampat kuning 20. Dia nak tambah apa lagi? Tak ada. Okey. Sama-sama. Pampat balance. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh gila beza. Lama gila tak isi minyak. Selalu kalau tinggal 2 bar tu nak kena isi RM20 baru penuh. Ini RM14 dah penuh, melepah-lempah. Minyak dah murah sikit dah sekarang. So kita teruskan perjalanan. Sekarang dah pukul 6.30. Aku expect dalam lepas maghrib baru sampai ni. Plannya aku nak bawa Yaya hari ni, tapi masalahnya Yaya dia ada sedikit masalah. Tambah pula dia tak servis lagi. Dia dah jatuh hukum wajib servis dah tu. Minyak hitam tak tukar lagi. Minyak hitam dah ada lah. Tak sempat-sempat lagi nak pergi bengkel. Banyak hari dah aku asyik kena OT ni. Bila banyak hari kena OT, walaupun aku kerja daripada rumah, nak keluar pun still, kalau sampai kedai tu mesti dia tak nak buat je. Aku dah terkena sekali je tu, malas dah aku nak pergi. Tunggulah. Lagipun tayar belakang dia tu ada sengit sikit lah. Dia punya besi pengikat belakang tu hari tu longgar. Aku boleh tak perasan pula. Duk bawa sana sini bulu gile, pergi beli tu, pergi beli ni. Benda tu longgar tak perasan pula. Aku rasa macam hujan makin lebat lah. Dia taklah lebat, dia konsisten renyai. Bila konsisten renyai pun boleh basah kuyuk ni. Alamak. Takpelah, hujan rahmat kan. So, cakap banyak pun tak guna, tembak pun tak kena. Kita layan on board ni sama-sama. Okay. Pacing back and forth,
Oh, I don't understand why you're standing right here. All your shots have scored. No, scratching at the scars you left on my skin. We fight and we fall and we rise through it all till we find what we want. Then we lose it all again. Your touch on my skin, pull me close, take me in. Just me, just you. Wow, wow. Jalan tak berapa jam. Okey lah, kereta pun tak berapa banyak. Mungkin sebab aku memilih untuk gerak pada hari Sabtu. Sebab tu tak banyak kenderaan bergerak di jalan. Ha, gitu. Payah now. Oh, ramai berteduh sini. Jalan bang, jalan bang. Saya nak ambil lajak sikit. Oh, ramai gadis. Gadis, gadis. Beli ayam. Oh, sampai segemban ni. Oh, urusan pun sini. 36.1 kan? Ah, favorite. Espresso. Terima kasih. Baru kan swap seminggu bang. Tinggi je spoiler. Buat cinta kain ya. Time, we know it's all done. Take about you win. Oh, swim against your tide. 2,000 years later. Woo! Hi. Hello. Kau main lagi eh? Hello. Oh yeah. Kira macam-macam skill lah dapat PKP ni. Ni adalah army mak aku kat rumah. Oh ya. Yeah. Okey. Kalau ini go pasal siapa? Kau boleh tengok dia. Ilah hai mama mak dia. Bye. Wow, aku masuk dalam rumah. Dia ajar. Sinilah pandai kau. Jangan main-main saya. Jangan main-main dengan saya. Jangan main-main dengan saya. Berapa? Apa tu? Nasi kena impit. Nasi? Kena impit. Kena impit. Ni kira kodok raya ni. Minum dulu. Sekejap lagi kita balun ni. Eh, bukan ni. Yang ni. Yang ni biasa. Yang ni luar biasa. Let-let lo. Minum kopi lo. Mana meja? Tak ada meja. Sekarang ni mana aku nak letak ni? Letak sini lagi. Cing sikit punya banyak lagi. Tapi semua takut dengan orang. Ni kalau balik kampung ni lah. And sikit-sikit Korea. Sikit-sikit Korea. Okay, hari ni kita buat eksperimen sikit. Kita makan nasi impit dengan bedalah ni. Tempoyak. Tempoyak. Ni special. Paling special. Tapi mana telur dia? Tak ada telur. Oh, ni special yang tak ada telur lah. Okay, buat sikit eh. Sekejap lagi nak makan dengan nasi. Eh, kau meletup. Meletup. Lompat. Lain sikit. Orang biasa makan nasi impit dengan buah kacang. Aku makan dengan poyak. Eksperimen, eksperimen. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah sedap eh. Mantul bosku. Okay, sekarang baru kita makan dengan nasi. Alright, nasi pun panas lagi. Benda pinggan tadi. So, ayam seketul, rendang ayam. Ayam ni man, macam puyuh. Puyuh lah. Puyuh dengan ayam pun tak kenal lah kau ni. Kita makan. Jom. Mak aku gaduh pasal lampu pula. Nampak, nampak? Tak payah nampak lah korang. Kau boleh makan lah, aku yang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kau buka lampu ni kan? Ayam kau tu yang... Kalau tak ada tujuan macam mau. Ya Allah. Sebab dia yang penolong aku kat Pokok ni. Ya, katanya yang kau jadi kata.
Mana dapat puyuh? Tahu lah beli beli ah. Tak ni nak kata. Dia kata jauh bilang puyuh. Maksud saya. Ha. Memukat puyuh. Memukat puyuh. Ini kalau nak puyuh kalau nak ayam itu setelah ada ayam tu kan. Ayam tu kan? Ayam tolo. Ayam tolo. Mampu bagi daging tolo, daging fresh yang orang semua boleh. Kau buka bos kilo? Lepas tu lima orang. Fresh. Daging tak fresh? Daging tak fresh. Bisa lagi kau. Diam. Cakap dengan kau menyakit hati. Bukanlah. Alamnya daging tensel dan lemak. Oh, daging kau tak ada lemak? Tak boleh daging. Gemuk salah PAP. Gemuk je salah PAP. Sebelum PAP, lengan besar ni. Lepas PAP, lengan besar ni. Marah. Tak nak terima kenyataan lah tu. Sekarang ni aku nak first round, second round aku tak nak record. Nanti aku orang cakap aku kuat makan. So itu je lah. Serba sedikit aktiviti aku di kampung. Tak ada aktiviti pun. Aku balik dah sampai pun dah lewat. Lepas maghrib pun aku sampai. Ada aktiviti yang boleh buat apa je. Makan lah. Lepas tu tengok TV. Itu je. So aku nak kena balik Wangi lah. Besok dah start kerja. Tak boleh nak kerja daripada kampung. Line internet tak kuat. So alhamdulillah, dapat juga aku lepaskan kerinduan yang tiada bertepi dekat mak aku, family aku kan, adik-adik aku. Kebetulan pula adik perempuan aku dengan laki dia ada balik juga semalam. So berkumpul lagi diorang. Complete lah adik-adik aku, mak aku semua kan. Betul lah tu, family kecil aku kan. Dapatlah membawang sikit kan. Bahan-membahan tentang kemajuan perut masing-masing. Bila dah PKP masing-masing bulat eh balik. So sampai sini dululah aku punya video untuk kali ni. Video yang tak seberapa, tak banyak sangat yang boleh dibuat. Almaklum lah, gaya pun dah lepas. So macam tu je lah, balik sekadar melawat kan, ziarah mak aku, adik-adik aku. Tu je lah. Maka dengan itu berakhirlah video aku untuk kali ni. Bagi yang sedang menonton, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.